Allah, macan hutan dengan firasat berburu. Siang ini kebetulan saya dapat sedikit salah informasi di mana kita telah datang, tapi sampai kita lihat rombongannya mobil-mobil banyak udah keluar dari acara, tapi pas kita nyampe sana masih aja full. Penglihatan macan tajam selalu mencari mangsa, mencari berdiam diam. Penglihatan yang sangat istimewa buat SMK El Amin, sangat menghibur sekali. Tadi aja penontonnya pada gembira banget. Kehadiran debu luar biasa membuat anak-anak didik kami merasa senang, dan seluruh masyarakat Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabang Bungin merasa gembira dan merasa puas, antusias dengan kehadiran debu. Macan hutan. Ya, tadi acaranya wah keren banget. Di dalam mata terik matahari juga asik, bisa lihat sampai keringatan, sampai basah, sekarang masih juga basah. Tapi benar-benar satu bagi saya, kita datang ke daerah Cikarang sini itu satu penghormatan yang luar biasa sebenarnya. Udah bertahun-tahun kita kesini, setiap kita datang juga disambut luar biasa oleh masyarakatnya. Jadi ya, bagi kawan-kawan yang tinggal daerah sini yang ingin ikut libat juga, tinggal lihat nanti di webnya debu dan nanya apa kegiatan-kegiatannya, apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Kira-kira. Itulah memang mustahil, macan memperhatikan ya. Datang ke sini. Mudah-mudahan debu selalu lekat di hati seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. SMK El Amin bisa. Okay.